Hamparan kebun sayur di tengah selimut kabut menyapa mobil kami dengan tiupan lembut angin dataran tinggi Dieng. Perjalanan kali ini membawaku ke kawasan dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kompleks Candi Dieng merupakan sebuah kompleks percandian Arjuna dan merupakan bangunan candi Hindu yang dibangun sekitar abad ke-8 Masehi. Kompleks candi ini memiliki gaya arsitektur Jawa Tengahan. Saat ini, bagian kompleks candi dikelilingi oleh kebun sayur, kentang, dan kebun bunga. Objek wisata candi ini sudah pasti menjadi to-do list untuk tempat yang perlu kalian kunjungi selama berada di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Iya langsung ke sini ya. Tanamannya. Berapa sih apa? Perjalanan kami lanjutkan ke kawasan wisata lainnya di kawasan Dieng. Telaga Warna tiketnya Rp22.000 per orang. Telaga Warna di sore hari. Bisa dilihat ya, suasananya sejuk, anginnya dingin. Kawasan wisata Telaga Warna terdiri atas dua buah telaga. Telaga Pengilon merupakan salah satu dari dua buah telaga tersebut. Air danau sedang menyusut, tampak tumbuhan semak mendominasi pemandangan di sekitar Telaga Pengilon. Air dari telaga banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk mengairi kebun kentang di sekitar kawasan telaga. Pada kawasan Telaga Warna dapat kita jumpai hutan dan beberapa gua yang bisa kalian kunjungi. Jalan setapak di kawasan Telaga Warna menuju ke atas. The Writing Stone. Yo, it's a statue we've got another statue Gua Jaran or Horse Cave. Yeah, you can read. Go
buah pengantin. Kita menyusuri lorong ini, guys. Misterius, guys, kalau sore hawanya udah mencekam. Kita santap malam mie ongklok khas Dieng, Jawa Tengah. Mie ongklok dan susu jahe. Kalian bisa lihat uap-uapnya, ada asap-asapnya. Di tengah dinginnya udara Dieng, di kala malam menjelang, mie ongklok merupakan kuliner penawar udara dingin yang paling sempurna. Kita beli oleh-oleh dulu, guys, dari Dieng. Mie ongklok yang instan nih. Nih, kalian pasti banyak yang udah tahu nih fungsinya apa. Meningkatkan vitalitas nih. Kalian wajib coba. Ini carica, minuman khas daya taran tinggi. Manis, dia sempat manisan ya, kayak sirup tapi ada buahnya di dalamnya. Carica apa mana, yuk kita cari lagi. Wah, keripik tahu nih, anak kantor pasti suka nih, kita bawain satu. Keripik khusus, kalau keripik khusus gini sih buat konsumsi keluarga nih. Gurih. Ambil dulu yuk. Oh, jamur. Oke, keripik tempe yang lagi ngetren nih. Tipis renyah. Anak kantor pasti suka nih. Kita beliin dulu yuk. Keripik singkong balado. Rasanya udah enggak diragukan lagi. Ini dia surganya carica. Oke, kita ambil lihat satu. Ini udah agak jarang tradisional ini. Biskuit isi. Terakhir, guys. Belanjaan sebanyak ini hanya menghabiskan uang sekitar Rp145.000 saja. Luar biasa. Inilah, guys, bukti dinginnya sentul. Kaca mobil kalian tuh bisa sampai berembun seperti ini. Ini bisa dipastikan nggak terjadi di daerah lain ya, di Pulau Jawa sedingin ini. Bayangin kaca mobil sampai berembun. Sampailah kita di puncak perjalanan kita selama di Dieng, objek wisata Bukit Sikunir. Bukit Sikunir terkenal akan momen golden sunrise-nya yang terindah di Asia Tenggara. Dan Bukit Sikunir memiliki view berupa Gunung Sindoro, Perahu, Merbabu, dan gunung terkenal lainnya di Jawa Tengah. Gak terbayar ya kalau kita biasa. Waktu terbaik untuk mendapatkan momen golden sunrise dimulai dengan perjalanan saat jam 4 pagi, lalu mulai menanjak di jam 5 pagi dengan estimasi pendakian melalui
tangga selama sekitar 30 hingga 45 menit. Pastikan kesehatan kalian optimal ya. Inilah pemandangan Golden Sunrise yang kami dapatkan di jam 6.30 hingga pukul 7 pagi hari. Sebagai salah satu atap tertinggi di Jawa Tengah, pantaslah Dieng mendapatkan julukan negeri di atas awan. Akhirnya setelah menanjak kurang lebih sekitar ada kali mungkin setengah jam dari bawah untuk akses Bukit Cikunir ini, pastikan kesehatan kalian prima karena ada begitu banyak anak tangga yang didaki. Nah, tadi untuk pos teratasnya itu pos 5 ya Mas Dimas ya? Oh pos 3, pos 3 itu yang paling tinggi. Pertama kalian ada pos 1 di bawah, itu ada makanan. Iya. Jangan lupa persiapkan air minum minimal 1 botol, itu akan membantu banget sih. Nah ini kondisi anak tangganya ya. Saat kita menuruni, kebayang kalau kalian naik harus siapkan energi. Terima kasih. Bagaimana Dimas perjalanan kita ke Dieng di 17 Agustus? Oke, ingat pesan-pesannya Mas Dimas, barang kuning. Thank you. Ini salah satu ini ya, penampakan foto souvenir yang ada di Bukit Cikunir. Kalau kalian main kesini ada banyak pilihan souvenir, ada banyak pilihan oleh-oleh, makanan, pakaian, kerajinan tangan juga ada. Perjalanan menuruni Bukit Cikunir, kalian akan disambut oleh beragam kuliner khas Jawa Tengah, seperti contohnya soto ini. Fotonya self service guys, kita pilih ya. Nasi soto sama gorengan. Objek wisata terakhir yang kita kunjungi di kawasan Dieng adalah Bukit Ratapan Angin. Bukit Ratapan Angin merupakan kawasan ketinggian di sekitar Telaga Warna. Telaga Warna dan Telaga Pengilon dapat kalian jadikan background foto di lokasi ini. Itulah catatan keseruan kami saat berkunjung ke kawasan wisata Dieng. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya guys. Terima kasih.